رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bukan. Bulan Ramadan adalah bulan produktiviti kita meningkat. Kenapa saya kata bulan Ramadan adalah bulan produktiviti kita meningkat? Kerana bila bulan Ramadan, kita jarang masa nak makan dah. Yang hisap rokok tak hisap rokok dah. Bukankah sepatutnya lebih produktif? Yes. Dan pada bulan Ramadan, bila waktu tengah hari, kita tak makan lunch. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Bila mana kalau kita makan lunch, kalau kita terlebih makan, nak sambung kerja lepas tu macam mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepatutnya qailullah 15 minit jadi sejam setengah. Kan? Pasal apa? Sebab bila kita makan lebih, pembuluh darah kita lalu dia jadi semakin sempit, semakin sempit. Jadi oksigen kurang ke otak kita. Bila kurang ke otak dia jadi mengantuk. Tapi bila bulan Ramadan kita kurang makan, maksudnya kesedaran kita semakin tinggi. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sirah perjuangan Nabi dengan sahabat radhiyallahu anhu. Kerana dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tidak, banyak peperangan dalam Islam, di dalam sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam bulan Ramadan. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi adakah itu menyebabkan sahabat kata, ya Rasulullah, aku tak mampulah nak berpuasa? Tak, mereka menang. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Bulan kemenangan di mana kita jadi lebih produktif. Dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita meningkatkan produktiviti kita menjadi lebih produktif selepas bulan Ramadan. Itu yang kita perlu fokus. Tetap waktu kerja yang sama, tetapi kali ini kita lebih fresh, lebih smart. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya harap, saya tidak mahu mendengar daripada orang kat luar, mereka kata apa, bulan Ramadan ni Muslim ni malas lah, suruh buat kerja lebih sikit penat. Ada satu CEO, dia jemput saya ke syarikat dia untuk bagi penerangan tentang Islam. Tetapi CEO ni, dia bukan Islam. Dia nak bagi penerangan sebab dia kata, dalam bulan Ramadan, saya panggil staff saya meeting pukul 4. Dia orang semua kata tak boleh. Saya tanya, kenapa? Sebab nak balik buka puasa. Lepas tu pula, saya kata, okay, kamu nak buka puasa kan? Takut tak sempat nak buka puasa kan? Tak apa, you all meeting, saya belanja buka puasa. Jawapannya tetap, tak nak juga. Jadi dia fikir, sebab dia non-Muslim, dia bukan dari Malaysia, dia dari China, dia tak ada konsep ketuhanan, dia tak kenal Islam. Lalu dia kata, dia kata, betul ke orang Muslim ni malas? Meeting je pun tak nak. Nak ajak berbuka puasa pun tak nak. Sebab penerangan terhadap Islam belum sampai kepada dia. Dia tak faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim ada tanggungjawab. Janganlah bila kita bulan Ramadan, kita jalan pun letih je. Tak. Sepatutnya bulan Ramadan tu kita lebih fresh, lebih bertenaga, sebab kita banyak masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad dhakkaratna sawmana.